Syiah bila sebut sumber rujukan hadis, depa ada 8 sumber rujukan yang berbeza sama sekali dengan sumber hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingat Bukhari, walaupun tak nak tengok tabah tapi tahu nama kitab pun jadi lah. Bukhari, Muslim dan sebagainya. Istilah dia asasnya orang sebut kutubus sittah, 6 buku utama dalam bab hadis ni. Syiah tak pakai, semua tu tak diterima pakai oleh al-imam apa nama buat-buat Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah ni tuan-tuan. Depa pakai kitab apa? Al-Kahfi. Ha, saya bawa lah sebuah nak tunjuk ke tuan-tuan. Ha, saya tak ada semua tapi kalau tuan-tuan jumpa Ustaz Ahmad Nasim, insya-Allah dia ada semua kitab-kitab ni. Ha, ni masalah kita tuan-tuan, kita tak tahu kitab-kitab Syiah. Ha, ni kitab Al-Kahfi, Usulul Kahfi. Saya bawa jilid 2 nak tunjuk ke tuan-tuan. Ada 8 jilid semua kitab ni. Ni sumber hadis Syiah yang paling besar lah, paling utama ni. Usulul Kahfi. Ha, dia ada Ar-Rawdatu minal Kahfi, ada Al-Furu' minal Kahfi, semua ada 8 jilid. Penulis dia ialah Muhammad Yaqub Al-Kulaini. Tahun, tuan-tuan tengok, tahun 328 Hijrah. Ha, ni satu lagi. Ni Usulul Kahfi. Al-Furu' saya cari tak jumpa gambar dia. Ha, tu kitab hadis yang pertama yang menjadi rujukan Syiah yang paling besar. Kitab Al-Kahfi. Okay. Yang kedua, kitab Al-Istibsar. Kitab Al-Istibsar, lebih kurang tahun dia, tahun 360 Hijrah. Ha, lagi siapa nak kitab apa lagi? Kitab Man La Yahduruhul Faqih. Ada tak di rumah tuan-tuan ni? Tak ada tuan-tuan, kita tak jumpa kitab ni. Saya dah nak beli ni kalau ada ke semua ni. Usulul Kahfi ni ada, tapi yang lain ni tak ada lagi nak cari, tak jumpa. Man La Yahduruhul Faqih, tahun 381, karangan Muhammad bin Babwaih Al-Qummi. Lagi kita apa lagi tuan-tuan? Tahdhibul Ahkam, kitab karangan At-Tusi juga, 360 Hijrah. Ni 4 yang pertama. Dia ada 2 kategori, 4 yang pertama dan ada lagi 4 buah kitab lagi yang dikarang ujung sikit. Tadi semua tahun 300 Hijrah kan, 360, 328, 381. Ni kitab Biharul Anwar, karangan Al-Majlisi. Tuan-tuan tahu kitab ni besar mana tuan-tuan ni? 110 jilid. Cuba tuan-tuan bayang besar mana 110 jilid. Kalau kita nak susun ni, kita tahu macam mana 110 jilid. Nak baca tentang mana kitab ni? Bila yang kita nak baca ni kitab-kitab dia ni? Jadi kita nak tahu ajaran Syiah, kena rujuk kitab-kitab ni. Barulah kita boleh confirm Syiah ni sesat ke tak sesat. Jangan dengar orang kata. Tahun 1110 Hijrah, kitab Al-Wafi Mulla Hasan Al-Kashani, 1091 Hijrah. Ini semua yang lewat 4 yang terakhir. Wasail Asy-Syi'ah Hur Al-Amili, 1104 Hijrah. Dan yang terakhirnya ialah kitab Mustadrak Al-Wasail, karangan At-Tabrisi, yang paling lewat sekali, 1320 Hijrah. Jadi tuan-tuan, kita nak memahami ajaran Syiah, kena tengok kitab-kitab ni. Tengok Usulul Kahfi ni paling kurang, barulah kita tahu Syiah ni sesat ataupun tidak. Jangan sekadar baca buku-buku yang saya tunjuk gambarnya tadi tuan-tuan, buku meniti titian kebenaran, khususnya muda-mudi lah saya sebut ni tuan-tuan. Baca kitab inilah Khulafa Ar-Rashidin Rasul, jumpa pula buku Akhirnya Aku Temui Kebenaran, terus confident Ahlu Sunnah semua sesat, yang betulnya Syiah. Jangan lagu tu diputar belit ya semua tu tuan-tuan. Anak-anak kita di universiti duk main hadis-hadis yang saya sebut tadi inilah. Sebab hadis inilah yang diguna pakai dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tu untuk memutar belit fakta dan sebagainya, hingga anak-anak kita rasa Syiah betul. Ha, jadi kita kena tahu ni, bila sumber ajaran mereka berbeza dengan kita tuan-tuan, mana boleh nak cari titik temu antara kita dengan puak-puak Syiah ni? Yang ni yang orang kita tak tahu. Duk ingat mereka pakai Bukhari, duk ingat mereka terima Tirmizi. Sebab dia rujukkan mereka, kalau tuan-tuan bersembang dengan mereka, dalam Tirmizi ada, dia kata. Dalam Muslim ada hadis ni, pasal pun nak tolak. Itu hujan. Padahal sebenarnya, dia tak iktiraf pun kitab-kitab tu. Bagi dia semua kitab-kitab ni, tidak boleh dipakai. Ha, ni Syiah yang ada pada hari ini tuan-tuan. Dan yang duk jadi Syiah ni pengalaman saya lah tuan-tuan. Saya duk jumpa beberapa orang yang masuk Syiah. Saya tanya ada seorang pengarah jabatan di Kedah.
Saya tak mau sebut nama nama jabatan ni lah. Tak pergi kecoh pula. Masuk YouTube mampu saya lagi. Ha. Pengarah jabatan ni. Saya pergi ke rumah dia. Bila saya sampai-sampai rumah dia, saya tanya dia, abang, saya nak tanya, saya tahu dah abang Syiah, cuma saya nak tanya, apa punca yang menyebabkan abang masuk Syiah? Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia terus naik ke rumah dia, tingkat dua, dia bawa turun kat saya Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, dua buah, satu hak Arab semua, lebih kurang tebal daripada ni sikit, dan satu lagi yang terjemahan. Dia bawa mai, dia buka kat saya satu muka surat. Dia kata, saya, dia kata, ustaz, saya yang jadi lagu ni ini, dia kata, sebab hadis ni, ya. Dia buka satu muka surat yang dia lipat, tuan-tuan. Saya tengok tajuk dia lebih kurang manaqib ahlul ahlul bait. Nah, cerita tentang kelebihan ahlul bait, dan hadis yang dibincangkan di situ ialah hadis kitab Allah wa itrati. Dalam Sahih Muslim ni, kitab kita ni, ahlus sunnah wal jamaah. Dia kata kat saya, dia kata, ustaz baca sendirilah, ustaz boleh baca Arab kan, ustaz baca sendirilah, saya ni tak reti baca Arab ustaz, tapi kerana hadis tu lah yang saya masuk Syiah, pasal hadis thaqalain, ha, dia sebut dalam kitab hadis tu. Lepas tu tak apa, ringkasnya tuan-tuan, saya pi rumah tok guru dia pula, dia bawa saya dalam lebih kurang seminggu lepas tu, bawa saya pi rumah tuan guru dia di kampung Bujang, Merebuk, Kedah. Ada orang Kedah di sini duduk belah Merebuk, pi balik tengok di kampung Bujang tu ada seorang tok guru Syiah dalam kampung duduk tengah menyebarkan ajaran Syiah. Masuk duduk di dalam ujung kampung sana, rumah pun sewa ya. Bila saya masuk, saya tanya dia lah, saya mai malam ni nak bincang lah tentang isu Syiah ni. Kata ustaz mengajar Syiah. Dia tak ngaku. Dia kata, tak, saya bukan Syiah, saya mazhab Hanafi. Tapi dia duk, anak murid dia beritahu saya, ni lah tok guru dia duk ajak dia buat Syiah ni. Tak ngaku, dia kata buat Syiah ni, dia tak berani ngaku. Jadi tak apalah, sembang dengan dia. Dan saya diberitahu juga oleh anak murid dia ni, pengarah jabatan ni tuan-tuan. Dia kata di rumah ustaz saya ni, dia kata nak kitab apa semua dah. Usulul Kafi ka, nak tengok Biharul Anwar hak 110 jilid, semua dah. Bila saya minta kat dia malam tu, saya kata, saya boleh masuk Syiah. Kalau Syiah tu betul, apa salah saya tinggal Ahlus Sunnah, saya masuk Syiah. Kalau Syiah tu ajaran dia benar, buat apa saya nak bertahan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Cuma saya tak maulah dengar orang kata, saya nak tengok dulu kitab-kitab Syiah ni. Saya dengar rumah ustaz banyak kitab-kitab Syiah, boleh tak saya nak tengok? Oh, dia kata, tak ada. Tak ngaku pula dah, kata tak ada kitab. Dia tinggal di Pulau Pinang, Kampung Selamat. Dia kata, dia duduk, dia orang Kampung Selamat. Tak apalah, di Kampung Selamat pun Kampung Selamat lah. Bila-bila kita pergi ambil, saya nak putus state semua kitab-kitab tu. Saya nak baca dulu, kemudian insyaAllah. Kalau betul Syiah, saya masuk Syiah. Dia kata, ada tapi tak tahulah saya simpan tang mana. Kata. Tak mau bagi tahu, ni bukan cerita bohong ni tuan-tuan. Nak dengar rakaman pun ada. Ha. Kemudian, saya sembang dah, dia tak mau bagi tahu kitab dia. Dia kata tak ada. Jadi di sebelah saya ni, pengarah jabatan ni lah duduk sebelah. Abang ni. Katalah nama dia Syafi'i. Ha, katakanlah. Saya kata, abang Syafi'i, abang Syafi'i yang jadi Syiah ni, pernah tengok lagi, pernah baca tak kitab Usulul Kafi tu? Oh, dia kata, saya manalah nak tengok kitab-kitab lagu tu, dia kata. Kalau tengok pun bukan erti baca. Kalau tengok pun bukan erti baca, dia kata. Oh, ni saya heran orang kita ni, tuan-tuan. Masuk Syiah, satu kitab Syiah tak tengok lagi. Baca buku-buku air depan tulis tu, dia macam Syiah. Ni budak-budak kita dah jadi. Korang-korang hang tengoklah dulu kitab ni, baca dulu apa ada dalam ni. Barulah buat keputusan nak masuk Syiah ataupun tidak. Masuk buta tuli ya pelajar-pelajar kita dalam Syiah ni. Kerana terpengaruh dengan beberapa putar belik Syiah, syubhat yang ditimbulkan oleh puak-puak Syiah. Ha, jadi tuan-tuan kalau teringin nak masuk Syiah, bagi baca kitab ni pergi habis dulu lah. Jangan duk masuk lagi lah. Aku ada teringin duk pasal Ahlul Bait betul dan sebagainya, nanti saya dulu. Jangan tak baca buku ni. Tolong baca dulu, kemudian buat penilaian. Kemudian kalau nak masuk juga, silalah, saya tak melarang lah. Tapi kalau buku ni pun tak pernah tengok, tiba-tiba tu Ahlul Bait Fatimah, Hasan, Husain ni, kan? Itu tak sama mengarut lah. Tolong keluar balik daripada mazhab Syiah. Tolong masuk balik Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ni penyakit dekat anak-anak kita hari ni, tuan-tuan di universiti. Okey.